Vicky Prasetyo, mungkin kemarin ini Brownit sempat mengupload 24 kali menikah, ternyata 3 yang memang secara sah. Selebihnya memang lu kalau ketemu orang ngajakin. Ngajakin dulu. Kamu dari mana sih? Terserah dia, dia mah terserah dia udah biarin. Tadi apa studio studio gue. Ya, iya biarin. Nah, enggak biasa ada orang di sini, enggak ada tiba-tiba aku cariin. Ya, jadi yang lu deketin memang ada kriteria enggak? Memang dia mesti artis atau apa gitu. Dia hebat ya, bisa nempatin di mana dia sebagai teman sama host. Padahal sebenarnya dia tahu semua. Secara enggak langsung yang, dia minta dibongkar sama lu. Iya, enggak, apa gua enggak bongkar. Tapi yang pemain sinetron terkenal, ya, ini sebelum gue ngomong sama teman-teman gue sini, ya. Bentar ya. Bentar nih, ya, gue make sure dulu sama lo bener atau enggak. Gue udah curiga, tapi bener atau enggak. Yang ini apa bukan? Ya Allah. Ya kan? Aduh, Fik. Kartu lu mah bentar sama gue. Ya kan? Toma. Apa? Lihat. Oke, geger. Ini yang enggak. Kita tahu. Ini enggak media enggak tahu. Dong, khusus tega. Media enggak tahu. Khusus tega, Ma. Kita maksudnya kita kenal enggak? Lu? Iya, se-Indonesia kenal banget ya. Udah gue diam, makanya gue gak ngomong. Bener ya? Iya, gue gak ngomong. Fik, saya Indonesia kenal. Feeling gue, feeling gue sih Ucok Baba kayaknya. Ucok Baba orang kenal. Aku ada foto dulu ya, aku ada foto dulu. Gak tahu nih foto yang mana, gue ini kreatif bukan gue. Coba. Ini apa lagi sih, Fik, penyanyi dangdut. Iya, kalau ini mah. Ini yang setower sama. Trio Macan. Iya, iya. Yang satu di lantai berapa, satu lantai berapa. Dulu. Juara lu, Pik. Jadi ini balikan sama dia? Enggak, cuma silaturahmi lokomotif aja. Biar ada. Lokomotif bukan apa ya? Ada. Lokomotif lokoan sih, kereta. Iya kan? Lah cinta Penelope gimana cinta Penelope? Iya, cinta juga baik. Sekarang boleh baru pulang dia, Mbak Cinta Penelope, sehat selalu. Eh kereta yuk. Udah yuk, udah mau jalan yuk. Nah, jadi gini, Fik, berarti yang lu ajakin serius itu memang cuma 3? Ya itu yang resmi terdaftar, terakhir nah, sama kalau, yang kemarin. Nah kalau sama Impa ini nikah gak? Siri berarti ini juga. Dia gak resmi lah pokoknya. Enggak ya? Ke 20 berapa tuh berarti? 19 malah kali ya? Iya, pinter. 18? Iya, salah. Fik, kalau yang ini, kalau gue ada satu bintang tamu. Gue ada satu bintang tamu, tapi kalau yang ini keberapa nih? Coba ya. Silakan. Oh, serius? Masuk. Tadi ditanya sama Oma. Balikan. Oh, ada di sini sih. Balikan ya ditanya. Benar kan, Oma? Iya, iya. Nanya. Balikan. Jawabannya apa lokomotif? Lokomotif kan? Silaturahmi lokomotif. Kemarin 3 hari lalu minta nikah. Jujur gitu kan, kalau ditanya langsung dia suka, apa sih yang? Nah sekarang Iva, sekarang gini. Tapi waktu... gue untung Oma, gue kemarin gak jadi support baju kawinan dia ya Oma. Ih gue, jangan. Makan lagi 5.000 ya. 5.000 gue. Minggir gue gak masuk TV. Oh, iya. Apa? Genit banget sama ini. Bener dia lo orang bapaknya sampai jual tanah. Udah masuk TV kalingan. Kasian lo. Enggak, jadi pertanyaannya gini, 3 hari lalu Vicky ngajakin nikah. Yuk serius yuk gitu. Yuk nikah yuk, bukan yuk serius. Yuk nikah yuk. Yuk Iva lagi sadar, ngomongnya dia lagi sadar lagi. Sadar, makan ketoprak. Oh lagi makan ketoprak. Ketoprak. Di mobil dia bilang. Jalan ya. Silaturahmi lokomotif.
bagus gak? Bagus, gimana coba? Pulang ya? Bang dong gitu dong. Oke, Iva, berarti 3 hari lalu Vicky ngajak nikah. Terus kamu jawabnya apa? Ya, karena Iva pikir kan takut yang udah-udah ya, Oma. Takut ya, dibohongin takut lagi. Takut kejadian lagi. Tapi kamu gak trauma Marissa? Ya, dibilang trauma sih gak tau lah ya, Kak Igun. Karena dia kan juga pintar ngeyakininnya gitu loh. Oh, aji-ajian wow. Berarti. Jawab. Aku di mana? Di mana? Aku giliran udah apa-apa, sebelah kehilang ingatan, ngerti gak? Si tahu dong. Duduk. Sini. Sini duduk. Aduh. Duduk ya. Duduk. Saya kita kan lagi ini pinggir rel, saya jadi kan wajar kalau tiba-tiba kereta datang. Tadi enggak ada sih. 24 apa 24? Tadi kok di ruangan kamu enggak? Apa 24? Satu lantai 24, satu lantai 22 ya? Satu tower. Kasus apartemen belum dibuka. Oh my God. Ada orang yang bisa lagi. Sini, ada apartemen. Ini kapan sih break-nya ya? Masih lama ya? Duduk sini. Ada cerita menarik. Ya udah. Jangan yang itu ah. Sini. Ih seru tau. Iva, lu kenapa sih mau sama Vicky? Bukan masalah gimana kalau tuh mobil anginnya kenceng kan rak gua kebuka. Jaga. Marilyn Monroe. Oke. Iva, berarti lu waktu dideketin Vicky itu tahun berapa? Ingat gak? 2012 ya. Lagi ngetem motor tapi UAPE. Iya, betul. Oh, pansos nih zaman dulu. Ya kan gua di belakang, enggak di belakang. Ya, karena kalau lu dia dulu di depan udah ketangkep duluan. Ya, jadi gini, Oma. Jadi waktu dia mantan-mantannya Preskon ya kan? Mantan-mantannya Preskon, Iva akhirnya jadi tahu gitu. Oh, kenapa waktu itu waktu jalan sama Iva dia enggak pernah masuk. Nganterin cuma di dalam mobil. Oh, sok katanya. Sok cool. Kayak iye gitu. Iya. Enggak taunya ternyata sama dungdat-dungdat juga. Oh, dangdut suara gendang ya. Iya. Dangdut. Aku siapa? Iya, aku siapa? Vicky, lo boleh ngobrol natap dia boleh. Kalau Mita yang keberapa nih? Mita yang keberapa? Masa sih, Ben? Single-nya. Oh iya. Dengerin makanya kalimatnya. Kadang nih kayak netizen belum apa-apa udah emosi. Dengarkan dulu. Kok lu ngomongnya masa sih, Ben? Maksudnya gimana, Wen? Enggak. Ah, maksudnya apa nih? Masa sih, Ben? Masa gitu? Enggak. Ini juga gak nyambung lagi. Kalau ya, Mita sendiri nih ada lagu baru ya? Aku ada lagu baru, jadi lagi promo single terbaru. Judulnya? Judulnya Dari Hati. Dari Hati? Iya, single terbaru banget. From Heart judul, kalau Inggrisnya. Oh, iya. From Heart. Iya, ya. Dari Hati, iya.
Mita, okay, boleh nanya? Crew, sebelum okay. Sebelum Mita nyanyi, kalau misalkan Mita kehilangan tas, suka nyariin gak? Orangnya langsung aja, Bang. Studionya pinggir rel, iya iya, yuk. Mita dari hati. Emang dari hati lagu siapa tentang siapa lagi sih Mit curhatnya? Curhatan. Jangan bilang tentang aku. Jangan dengerin abang-abang odong-odong nih ya. Terus? Curhatan ya, curhatan aku yang menanti jodoh lah kak. Jadi berharap segera dapat jodoh, jadi dari hati. Ini nyari juga nih. Buat sandrek, sandrek Herman. Ketuk keroh, ngeri ya. Kalau gua sama dia bingung yang mana abang, mana empok saya. Kan lagi musim kak, lagi musim. Matanya, lagi musim. Matanya kedip banget, gimana kedipnya? Gini, emang Mita yang kamu inginkan tuh jodoh yang kayak apa sih? Kalau aku sih seneng cowok yang maco, terus juga... Oh, gue gak bisa omong. yang agamanya kuat kayak Kak Vicky gitu kan, agamanya kuat. Mit, Mit, gue banyak kenalan teman, udah jangan yang ini ya Mit ya. Iya. Udah ya, cari yang lain Mit. Ini sih terbaik. Tapi ya, pokoknya gitu lah ya. Oke, yang pasti. Terima kasih untuk semuanya, Mita. Terima kasih, Bu Harpa. Terima kasih, Mbak Lola. Terima kasih, Mas. Siapa namanya? Vicky. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu besok.